Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik para sahabat saudara kami, MJ Channel dimanapun kalian berada, jas merah. Jangan sesekali kita melupakan sejarah, jangan sampai kita melupakan para leluhur, para wali-wali Allah, para ulama, para pahlawan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkat wasilah atau perantara mereka lah kita bisa hidup tenang, damai, nyaman di zaman saat ini. Baik para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, di wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, ada salah satu makam keramat leluhur terdahulu, ulama terdahulu, penyebar agama Islam, mobil khusus yang ada di wilayah Cirebon. Beliau lebih dikenal di wilayah Cirebon dan sekitarnya dengan panggilan Syekh Nurjati Cirebon. Syekh Nurjati Cirebon bernama asli adalah Syekh Datul Kafi. Syekh Datul Kafi ini di wilayah Cirebon salah satu situs makam keramat yang disepuhkan atau dituakan. Karena makam keramat yang ada di wilayah Cirebon, Kanjeng Sunan Gunung Jati, Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana ini masih muridnya dari Syekh Nurjati atau Syekh Datul Kafi. Syekh Datul Kafi selain cucu dari Eyang Prabu Siliwangi yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah Kanjeng Sunan Gunung Jati, putra dan putri dari Eyang Prabu Siliwangi, dari istri Nyimah Subang Larang, mereka semuanya berguru kepada Syekh Datul Kafi atau Syekh Nurjati. Yang pertama adalah Raden Walang Sungsang dengan gelar Pangeran Cakrabuana. Yang kedua Nyimah Serara Santang dan putra yang terlahir dari Eyang Prabu Siliwangi dari istri Nyimah Subang Larang yang bernama Raden Kian Santang berguru kepada Syekh Datul Kafi atau Syekh Nurjati. Akan tetapi, di antara tiga putra-putri dari Eyang Prabu Siliwangi yang lebih lama atau dekat dengan Syekh Nurjati adalah Raden Walang Sungsang dengan Nyimas Rara Santang. Baik para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, di situs makam keramat dari Syekh Nurjati atau Syekh Datul Kafi itu tidak jauh ada masjid, masih di komplek area keramat Syekh Datul Kafi itu masjidnya itu disebut Masjid Pusar Bumi. Karena apa dinamakan Masjid Pusar Bumi? Karena di area masjid tersebut ada batu. Ada batu, nah itu disebutnya Pusar Bumi. Dan juga tidak jauh dari situs makam keramatnya Syekh Datul Kafi atau Syekh Nurjati, itu ada sumur. Jadi totalnya ada 7 sumur. Akan tetapi tidak semuanya di area dekat situs makam keramatnya Syekh Nurjati. Di sebagiannya dekat makam keramatnya Syekh Syarif Hidayatullah atau Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon. Makam dari Kanjeng Sunan Gunung Jati dengan makam keramatnya Syekh Nurjati itu hanya dibelah oleh jalanan. Nah, di area pemakaman tersebut jadi ada sumur, ada disebutnya di wilayah Cirebon itu sumur 7.
sebagian di area pemakaman Kanjeng Sunan Gunung Jati, dari sumur pertama, kedua, ketiga, dan nanti melewati jalan raya menuju situs makam keramatnya Sen Nurjati. Nah, di situ sumur yang selanjutnya, sumur 567 di area pemakaman Syekh Nurjati. Jadi bagi para sahabat susul kami yang silaturahim ziarah ke Syekh Datul Kafi atau Syekh Nurjati Cirebon, bisa juga berkunjung atau ibadah sholat di Masjid Pusar Bumi yang ada di komplek pemakaman Syekh Nurjati, dan juga bisa melihat sumur yang disebutnya di wilayah Cirebon itu sumur 7. Nah, bisa mandi atau mengambil airnya. Semoga dengan wasilah perantara dari air karomah tersebut, apapun hajat kita, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ketika kita sedang ada keluarga yang sedang sakit, kita mengambil wasilah perantara dari air karomah tersebut atas izin Allah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga air tersebut sebagai wasilah penyembuh mungkin dari keluarga kita yang sedang sakit bisa dimandikan atau diminumkan. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, itulah sedikit riwayat tentang Syekh Datul Kafi atau Syekh Nurjati Cirebon. Baik para sahabat saudara kami, kita lihat penelusuran kami ke situs keramatnya Syekh Nurjati atau Syekh Datul Kafi yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sampai bertemu kembali di video-video kami selanjutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.